Bulan Ramadan ternyata memang penuh berkah ya Smart Viewers. Keberkahan ini salah satunya dirasakan oleh penyanyi terkenal Rosa. Rosa mengatakan bulan Ramadan mendatangkan banyak berkah untuknya. Selama bulan suci ini, Rosa kebanjiran tawaran menyanyi di berbagai acara. Jika sebelumnya dia banyak menerima tawaran menyanyi untuk acara pernikahan, selama Ramadan Rosa diminta untuk menghibur di acara buka puasa bersama perusahaan, program televisi, dan acara di pusat perbelanjaan. Saking padatnya jadwal manggung dan latihan, suara Rosa sampai serak. Kondisi itu justru membuat dia kian semangat bekerja. Untuk mengatasi suara serak, Rosa menggeser waktu latihan pada sore hari. Selain itu, ia juga memperbanyak minum air putih di waktu sahur dan buka puasa. Wah, semangat terus ya Teteh Rosa. Semoga selalu sehat dan bisa menghibur masyarakat terus.